Sesuai dengan yang saya sampaikan pada saat Hari Pers Nasional, bahwa kita ingin mendahulukan insan pers untuk divaksinasi, dan alhamdulillah pada pagi hari ini sudah dimulai untuk 5.500 awak media yang prosesnya tadi saya lihat semuanya berjalan dengan lancar, berjalan baik, dan kita harapkan ini memberikan perlindungan kepada awak media, terutama yang berada di lapangan, yang sering berinteraksi dengan publik, sering berinteraksi dengan narasumber, dan ini memberikan perlindungan yang baik bagi insan pers yang pagi hari ini telah dilakukan vaksinasi. Kita berharap ini akan berjalan di provinsi-provinsi yang lain, sehingga seluruh awak media yang seluruh insan pers yang berada di tanah air semuanya segera mendapatkan vaksinasi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.